AGM-104 Patriot adalah sistem pertahanan udara yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan juga digunakan oleh beberapa negara sekutu. Sistem ini dirancang untuk melindungi wilayah dan pasukan dari berbagai jenis ancaman udara, termasuk rudal balistik taktis, pesawat tempur, dan drone. Berikut adalah beberapa informasi tentang MIM-104 Patriot. Sistem MIM-104 Patriot terdiri dari komponen utama seperti radar pencarian dan pelacakan, peluncur roket, dan sistem kendali. Sistem ini juga menggunakan berbagai jenis rudal pertahanan udara. MIM-104 Patriot dilengkapi dengan berbagai jenis rudal yang dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman udara, termasuk rudal balistik taktis dan pesawat tempur. Patriot memiliki jangkauan yang luas, memungkinkan sistem ini melindungi wilayah yang signifikan. Sistem radar yang canggih memberikan kemampuan pelacakan dan pengenalan target yang akurat. MIM-104 Patriot telah digunakan oleh militer Amerika Serikat dan juga diekspor ke banyak negara di seluruh dunia. Sistem ini telah berpartisipasi dalam berbagai konflik dan operasi militer. Patriot telah mengalami serangkaian pengembangan dan peningkatan sepanjang tahun. Ini termasuk peningkatan kemampuan intersepsi terhadap target-target yang lebih canggih, termasuk rudal balistik. MIM-104 Patriot merupakan contoh penting dari teknologi pertahanan udara canggih yang digunakan oleh negara-negara untuk melindungi wilayah mereka dan pasukan dari ancaman udara yang beragam. MIM-104 Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara yang paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. Kemampuannya untuk menghadapi berbagai jenis ancaman udara menjadikannya alat penting dalam pertahanan nasional dan operasi militer. Sistem rudal K-300 Pebesian P adalah sistem pertahanan pesisir yang dikembangkan oleh Rusia. Sistem ini dirancang untuk melindungi perairan teritorial dari ancaman laut, termasuk kapal perang musuh dan target permukaan lainnya. K-300 Pebesian P menggunakan rudal jelajah yang memiliki kemampuan tinggi dalam menghadapi target di laut. Berikut adalah beberapa informasi tentang sistem rudal K-300 Pebesian P. Sistem ini menggunakan rudal jelajah supersonik seperti P-800 Onyx dan kaliber NK, yang memiliki jangkauan jauh dan kemampuan anti kapal yang kuat. Rudal-rudal ini dapat mengincar target permukaan seperti kapal perang, kapal induk, dan target maritim lainnya. Sistem K-300 Pebesian P memiliki peluncur kendaraan yang dapat membawa dan meluncurkan rudal-rudal jelajah. Peluncur ini biasanya berada di pesisir dan memiliki mobilitas yang cukup tinggi untuk mendukung strategi pertahanan pesisir. Rudal-rudal yang digunakan dalam sistem ini memiliki jangkauan yang mencakup area luas perairan. Rudal-rudal ini juga dilengkapi dengan teknologi pengendali yang memungkinkan akurasi yang baik dalam mencapai target. Sistem K-300 Pebesian P memiliki peran utama dalam pertahanan pesisir dan mengamankan perairan teritorial dari ancaman laut. Ini dapat melindungi pantai dan instalasi strategis di sepanjang garis pantai. Sistem ini telah digunakan oleh militer Rusia dan juga telah diekspor ke beberapa negara mitra. K-300 Pebesian P dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap kapal perang lawan dan membantu menjaga superioritas laut di perairan tertentu. Sistem rudal K-300 Pebesian P adalah contoh teknologi pertahanan maritim yang signifikan, dan peran utamanya adalah dalam melindungi perairan teritorial dan mempertahankan keunggulan laut. Sistem ini menggambarkan bagaimana teknologi militer berkembang untuk menghadapi ancaman modern dalam lingkungan maritim.